So, jadi kita ini hari to the point, Joe. To the point aja kita mau bahas. Kita hari ini mau bahas The Tracker tahun 2012. Iklan lewat, guys. Oke, jadi hari ini kita mau bahas langsung aja KLX The Tracker tahun 2013. Spectra Bass. Jadi ini KLX The Tracker tahun 2012 yang sudah di-upgrade buat keperluan Trabass, guys. Jadi mungkin kalian lihat beda dari thumbnail, karena itu di thumbnail waktu kita main ke Lokon kemarin, guys. Oke, kita dari tampilan dulu, guys. Jadi body belakang dia masih standar. Terus pot bor muka pakai KX85, papan depan pakai Seref. Tahu lupa saya tahun berapa. Terus dia kaki-kaki juga, so banyak yang dirubah. Dia sekarang pakai wheelset KLX DF Extreme. Terus swing arm belakang dia pakai KLX L. Shock belakang standar, shock depan dia sudah di upgrade. Jadi so travelnya sudah agak lebih panjang, guys. Terus steer kita pakai Pro Taper, apa ini, Fusion Evo yang low. KW pasti. Terus kita juga ada bar pad karena kemarin kita beli visa, guys. Bar pad ini kemarin kita beli harga 100.000. Steer lupa kita. Terus kalau di sini kita pakai apa? Voltmeter supaya kelihatan baterainya masih sisa berapa. Terus starter model KTM sebelah kiri sini, guys. Handle kita pakai Endurotech supaya kuat. Ini kuat so main sampai di Gorontalo. Jatuh bangun tetap dia enggak bengkok, sekalipun enggak bengkok, cuman agak pudar saja, guys. Terus dia pakai, kita pakai handguard Acerbis. Ini lumayan banyak membantu. Terus apalagi? Decal kita pakai decal dari Design One. Dia ini yang tipe 3M kalau nggak salah, makanya tebal. Ini sudah dari 2019 kalau nggak salah. 2019 ya 2018. 2018. Masih kinclong, guys. Meskipun so banyak lecet ya. Ini bekas-bekas batu ini semua. Terus pad bor belakang kita lupa pakai apa? Acerbis. Yang pasti ini merek Acerbis kuat. Tapi kita lupa merek apa, yang model apa, guys. Terus knalpot pakai RV1 Norifumi yang N4 kalau nggak salah tipenya ini, guys. Makanya dia agak lebih besar, tapi kalau mau bore up lebih besar lagi dia harus ganti knalpot. Kita bore up ini bore up 62. Oke, yang itu cuma itu semua. Terus bagian mesin kita kemarin dopnya bermasalah, jadi kita kasih langsung begini, belum sempat ganti, guys. Kita blok sehar ukuran 62, tapi kompresinya diturunin sedikit, jadi seharnya dipapas sedikit, di apa namanya, dibubut sedikit. Lupa kita sama mekanik berapa mili kemarin. Terus head baru-baru di porting sama apa namanya, noken kita pakai noken BRT T1 kalau nggak salah. Terus karbu kita pakai karbu Ripit yang 28. Di sebelah kanan sini kita pakai per kopling KX. Terus kanvas kopling kita pakai GL yang lebar semua, guys. Itu sih kurang lebih sedemikian, cuma itu sih, nggak ada tambahan lagi. Oh iya, ya kita pakai CDI BRT yang warna hijau, guys. Tidak ada RT warna hijau. Gear kita pakai ukuran 55 merek TLD yang so lumayan tajam, dikit lagi mau ganti. Rantai pakai triple S, guys, supaya kuat. Ini perjuangan, ini motor perjalanan so lumayan panjang di dunia Trabass Sulawesi Utara. Yang anak-anak Sulut pasti tahu lah. Sampai dulu ada yang pernah bilang kita sempat ganti body, guys. Kita ganti body KLX The Tracker yang new warna kuning. Terus ada yang bilang om ganti body yang lama. Soalnya kalau lihat body yang lama di jalur senang bagaimana gitu. Oh iyo, kita ban depan masih pakai Corsa ukuran berapa ini? Ukuran 80/100, so lumayan habis juga, guys. Belakang pakai Dunlop
Dunlop ukuran 100/100 yang apa ini? Yang tipe berapa dia? Kemarin D952. Oke guys, thank you for watching. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian menikmati video ini. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Sampai jumpa di jalur. Bye-bye. Salam, kalau mau naik sebutan bawa trail, buku-buku harus kuat. Sama jangan naik sendiri, mati kalau naik sendiri.